Menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sejumlah armada bus dilakukan pengecekan surat hingga kelayakan jalan, ramp check. Pengecekan bus ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Satlantas Polres Kudus, Dishub Kudus, petugas Jasa Raharja. Pemeriksaan yang dilakukan ini untuk memastikan kondisi bus yang mengangkut penumpang dalam kondisi yang layak jalan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan sopir juga dilakukan dengan melibatkan dokter kesehatan dari Polres Kudus. Mas, berani mas, kita mas. Ini jujur mas.